Allahumma ghfirli ya Allah, ampuni aku. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita berbuat maksiat. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita merasakan panasnya maksiat. Bahkan sering sekali pelanggaran demi pelanggaran kita lakukan tanpa istighfar. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kita akan binasa. Kau berikan aku nikmat, aku balas dengan maksiat. Ampuni aku ya Allah. Yang zalim nafsa thumma